sudah dapat anak-anak. Oh, yang di atas. Di atas belum. Sorry ya, sorry. Jadi ini kamera kami yang kami gunakan untuk merekam itu ada mengalami crash. Gox menuju rumah kakak Nia. Jalan garampe di singkara singa daun. Jadi kita sekarang berada di depan rumah. Kita bukan gonceng tiga dari Solo ya. dari masjid. Iya, guys. Depan lorong, Bang. Iya, depan lorong lah. Tadi diantar sama iya, Bang. Siapa lagi, Bang? Bang Robert. Amperawan. Waduh, Amperawan. Assalamualaikum. Mas Yara. Halo, cie. Kami mau Mas Yara. Sama Mas Yara. Yes. Bukan cari amplop ya, tapi cari kue. Thank you. Sukses di tanggal 6. Banyak cerita ya. Oke lah, kita mau gerak lagi bersama. Revo. Wow, kau rindu motor nggak, men? Sama kayak begini motor. Sama ini, tapi platnya BA ini. BA. Namanya motor saya di rumah RR. Apa singkatannya? Revo Rangers. Anjay. Sawah Solo. Ini kayak hamparan sawah. Bahasa Minangnya sawah. Sawah. Tetap sawah ya. Tetap sawah. Bersama Bang Hendra tadi sudah dari rumah Kania. Halaban. Halaban di Halaban. Ini di mana, Bang? Kota Solo. Yang ini. Kayak di Kota Solo. Di Kota Solonya. Iya. Kalau yang tadi itu di kabupatennya. Oh, Kabupaten Solo. Yeah. Ini Kota Solo. Yeah. Jadi Solok ini terbagi tiga. Terbagi tiga. Solo yeah. Selatan. Kota Solo, Kabupaten Solo. Sudah bisa jadi orang Solo saya. Kita mau terbangkan drone di sini. Dan di belakang kita sana ini Gunung Talang. Gunung Talang, Bang ya? Gunung Talang. Cukup pilih. Mungkin kita mau naik ke sana tapi nantilah. Lihat dulu. Kalau teman-teman mau ke sini ini daerahnya cukup terjangkau, Bang ya, kalau dari dalam kota. Iya. Karena memang posisinya di tengah kota. Tengah kota di dekat belakang balai kota. Belakang balai kota. Ya. Ini jam berapa? Oh, dadah. Nggak ada jam, nggak ada HP. Sudah dicuri HP, dicuri juga jam. Jam berapa sekarang, Bang? Jam 4:15. Setengah 5, tanggal 2 Mei. A plus 1, hari buruh. May Day. Hari buruh. Semangat jiwa-jiwa buruh Indonesia. Walaupun mau upahmu sudah dibayar dengan tuntas. Waduh. Nah, kau bersama Tuhan. Oke lah. Kebunnya enggak terlalu luas, Ri. Keseharian saya jadi petani di Solo. Jadi sekarang kita mau balik, sudah ambil gambar di sawah Solo. Ini jalur ini, men. Lihat pematang-pematang begitu. Ninja. Kenapa kalian? Apakah aku bikin? Kita main di sawah. Oh, sekira aku cuci kakimu. Di sawah, bos. Putus sendal. Putus. Putus, bos. Ya, setelah boncing 3 kita sampai di rumah Bang Hendra. Nah, masuk ini Galanggang Raya Farm. Jadi Bang Hendra punya usaha. Ini dia menyediakan lilin, kurban, akikah, susu dan lain-lain. Besok mungkin kita mau podcast sama Bang Hendra. Jadi kita masuk. Kita lihat kambingnya Bang Hendra.
Apa katanya kau sebut tanganmu? Janganlah, jangan. Jadi ini adalah kandang-kandang dari ternak dari Bang Hendra. Di sini ada sapi, kambing. Anuan ada? Anuan ada. Ada bang. Awa kerja di sini, Wak? Alhamdulillah saya baru kerja di sini dari kemarin tiba. Dari Sulawesi saya. Iya, iya. Ada ini adalah sirsak. Oh iya, sirsak. Kalau dibilang biasa ada bilang sirsak Belanda. Selanjutnya ini ada sedikit tumbuhan-tumbuhan tanaman-tanaman. Ini coklat. Coklat itu. Kakao. Kakao. Yalah. Jadi ini sabuk ini. Ini adalah sabuk kelapa. Sabuk kelapa ini yang bisa digunakan untuk bersihkan kaki gitu. Ini untuk kotoran sapi. Ini sapi. Iya. Mau dapat ya? Apa biasa dikasih mabuk itu apa namanya? Kecumbrung. Jamur dari tai ini. Iya. Kotoran ini. Ini bisa jadi pupuk sebenarnya. Ini bunga-bunga sana itu saya pupuk dari semua ini. Gitu ya, Pak. Nah, ini sirsak masih. Iya, masih sirsak. Sapi ini. Ini kebetulan umurnya baru 6 bulan. So tahu. 6 bulan. So tahu. Iya, 6 bulan umurnya. Namanya si Andi. Kambiang. Kalau sapi namanya sapi, Bang. Sapi. Sapi Jawi. Oh, Jawi. Ini namanya Jawi. Ini kambiang. Kambiang ini. Ini kebetulan alhamdulillah dia baru beranak. Jangan anaknya. Oh, iya. Nah, dia lagi menyusui deh. Bang, ini enggak depresi dia, Bang, lihat orang baru? Enggak. Ya. Malah dia kan betina ini, Bang. Dia mungkin lihat lelaki yang tampan ya. Tampan itu dia akan tai. Ini rantai nih, tali ini. Sota. Ini untuk garam. Karena dia mana? Biasanya untuk keuntungan. Kalau ramadan. Nih banyak kambingnya, Bang Hendra. Ish, goks. Jadi buat teman-teman, yang khusus di Sumbar, yang mau cari hewan kurban, bisa lah hubungi. Nomornya di bawah sini. Ada Instagram, ada Instagramnya. Oh, iya, Instagram. Ada Instagram. Bisa jual langsung juga. Cepat respon. Apa bahasanya? Fast respon. Bisa jual ya. Kolaborasi bahasa Inggris dan Indonesia, Pak. Cepat respon. Ini besar, Bang, ya? Iya. Itu ini kambing apa ini, Bang? Dia pejantan, Bang. Hah? Peranakan etawa. Mau besarnya, Pak? Jantan nih, Bang. Jantan ya, Bang. Ini jantan. Lagi kawin ini. Ini untuk kita antar ke dia besok ini. Yang mana? Oh, lagi ini kan. Oh, ini tuh. Oh, besok ya. Sabar ya, yang sabar ya. Sabar ya. Hey. Sekitar berapa ekor bang kambingnya di sini? Yang ini aja. 13 ekor ya. Dan satu ekor itu masih kecil. Enggak tahu ini ada nih. Oh, yang disusui. Iya. Mau. Hey. Sabar. Jadi kita akan kasih makan kambing. Ini dibagi lagi ya? Ya terus, yang rata. Nah, orang makan ini. Sini. Ini kok. Ayo mama. Gak tau juga waktunya jam makan di bos. Kamu kure gak pak? Iya tuh. Masalahnya mau keluar. Sabar ya. Ini bagus dia kasih duluan dia. Sabar dia kasih duluan. Oh, yang mana sabar? Ini ikut deh. Nah ada dia ya. Sabar tau dia ini. Yang ini sabar dia. Kasih dia duluan. Oh ya. Oh duduk manis. Duduk manis. Jangan tamur bos. Oh masih magang ini memang ini masih magang. Jauhnya sesebau kok dari Sulawesi. Dia masih belepotan. Ah belepotan. Belepotan mulutnya. Gunung yang kesel jampanya nih. Dia buka sendiri pagar ya. Sabar kamu. Sapi. Sabar ah. Bos. Yang sana nih. Sabar ah. Sabar dulu mengamuk dia. Ya, jadi hari ini kita jadi peternak. Ini on mau berako, Pak? Dia wajar tuh dia jantan. Ya, mau berako. Jantan, ya. Mana yang belum makan? Ini belum ya. Mana? Oh, sudah makan nih. Makan, berarti tinggal di atas. Cuma ini sedikit nih. Biar utama kecil dia, kecil lambungnya. Itu nih.
Bismillah di sini. Di lampung ini nih. Mana ya? Kemana ini? Belum dapat. Semua sudah dapat anak-anak. Oh, yang di atas. Di atas belum, bos. Sorry ya, sorry. Ya. Makan. Ya. Sehat-sehat, supaya sehat ya. Makan ya. Semua sehat. Makan. Jadi teman-teman, mungkin berat hari ini kamera kami yang kami gunakan untuk merekam itu ada mengalami crash, jadi tidak bisa tombol-tombolnya ini kita masih usaha untuk bisa digunakan. Nah, dia lengket, terus ada besinya yang plastik ini, yang kayak timah ini, hangus, jadi dia terputar terus kayak tertindis. Ini sudah usaha juga. Ini tinggal keputusan terakhir, memutuskan dialnya agar dia tidak terputar-putar, dan mungkin kita akan custom. Mudah-mudahan bisa, bukan kami. Nah, ya dia terputar terus dan masih menyala layarnya. Ini kita mau putuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa yang melengket ini?